Kembali lagi bersama Bola Bulat. Badrul Beri, Hin, pengakhiran perjalanan di Sabah. Liga Malaysia musim ini hampir melabuhkan tirainya yang menyaksikan sebahagian pemain akan berhijrah ke kelab lain atau kekal di kelab masing-masing. Bagi musim ini, pemain prolifik negara, Badrul Bakhtiar mencipta kejutan selepas mengumumkan perpindahan ke Sabah FC setelah hampir 16 tahun berbakti untuk Kedah Darul Aman KDAFC. Bersama skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee, pemain berusia 34 tahun itu membantu Sabah memanjat tangga carta Liga Super hingga di kedudukan ketiga dengan 42 mata. Bekas tunjang utama barisan tengah pasukan kebangsaan itu berjaya mencetak 6 gol peribadi dan 4 bantuan gol daripada 20 penampilan sepanjang musim ini. Jodohnya bersama skuad The Rhinos mungkin tidak sepanjang tempuhnya bersama KDAFC apabila pemain itu dikaitkan dengan perpindahan semula ke kelab Sang Kenari. Tuan empunya badan seakan-akan memberi bayangan dia akan meninggalkan Sabah dan kembali menyarung jersi hijau kuning pada musim depan. Di Instagram, pemain yang berasal dari Sungai Petani itu memuat naik video kenangannya bersama Sabah FC pada musim ini. Apa yang menarik, video hitam putih disertai lagu usik nyanyian Feby Putri itu seolah-olah memberi bayangan pengakhiran perjalanannya dengan skuad Sang Badak. Pada 1 Disember, skuad Sang Badak mengumumkan Badrul secara rasmi berada dalam senarai pasukan itu bagi menghadapi saingan Liga Super musim depan. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya.